Yes, anda masih lagi bersama kami dalam Meletop. Yep. Dan kita bawakan kepada anda seorang penyanyi dari seberang yang sekarang ni di yang YouTube. Popular. Di YouTube, viewersnya aja untuk video klipnya ni sudah melebihi 42 juta. Ya Allah, ya Rabbi, banyak banget tu. Dan kita bersama dengan Cita-Cita. Cita-Citaku. Cita-Citaku. What's your real name actually? Yes. Nama sebenar. Cita Rahayu. Cita Rahayu. Kenapa jadi dua? Cita-Citata. Sebenarnya dari joke, bercandaan. Oh, joke. Oh, cita-cita gitu. Cita-ta-ta-ta. Oh, siapa yang bikin joke gitu sama kamu? Kita sama semua manajemen. Oh, gitu. Oh, ya kan? Jadi ya kan? Cita-Citata lah. Tapi sebenarnya panjang lagi joknya, cita-citaku sebenarnya, menjadi. Sebenarnya cita-cita ini baru saja cita Rahayu ya? Cita Rahayu. Cita-cita menjadi cita-citata. No, your name, apa tadi? Cita Rahayu. Cita Rahayu, baru saja 21 tahun. Baru 21 tahun? Ya. Kok sebaya dong? Sebaya? Berapa? 21,5. 21,5. Oke, jadi ceritanya gini. Kamu sangat popular ya di sini. Sedangkan saya punya anak baru 2 tahun lebih pun hari-hari minta lagu sama. Saya kira belum menikah. Nyesal pula aku cakap ada anak. Bukan. Anaknya, anak-anak saya. Hari-hari Daddy mau cakinya tindi-tindi. Anak dia lah. Anak saya, kecil. Cakinya tindi-tindi. Cakinya. Jadi hari-hari saya nengok kamu. Nengok di mana? Nengok kamu aja. Di mana? Di laptop. Oh, iya. Kembali ke laptop. Ya. Yeah. Dan sebenarnya Cita dah mulakan langkah dalam industri hiburan dari awal. Berapa umur? Umur dari 11 tahun. Wow. 11? Sebagai pelakon dan juga penyanyi dan akhirnya dengan lagu Sakitnya Tu Di Sini tu mula dikenali dan diangkat kan? Yes. Mula dangdut. Dangdut. Mula dangdut karena sebelumnya bukan dangdut. Oh, sebelum ni nyanyinya gimana? Nyanyi jazz. Oh, jazz. Wah, selepas ni boleh dengarkan kepada kami nyanyian jazznya. Tapi di Malaysia pun ada juga memang ada. Sama macam Cita. Ada penyanyi seorang. Oh, iya. Mau nonton? Boleh. Mari kita nonton. Kasih rolling dong. Alamak, kredit prepaid ataupun data habis pula. Belilah banyak-banyak. Lagi banyak tambah nilai, lagi banyak peluang menang hadiah. Wah, Cita-Citata. Bukan. Saya, cita-citaku menjadi orang kaya. Hoi. Ya. Sama enggak? Luar biasa. Sama. Luar biasa. Mirip sekali. Mirip kan? Mirip. Mirip dengan longkang. Okey, sebenarnya bila lagu Sakit Di Sini tu dapat sambutan yang sangat luar biasa, lebih 42 juta penonton. Apa pernah sangka tak ataupun memang letak harapan yang sebegitu tinggi atau tidak? Tak pernah sangka sebelumnya. Jadi cukup mengagetkan. Terkejut. Masa tengok tu macam terkejut tu. Jadi kaget. Ya. Cukup kaget. Loh, sebanyak inikah gitu. Penonton yang melihat sekarang. Dan ternyata peminat Cita di Malaysia ternyata lebih banyak. Iya. Di Alhamdulillah. Sana?
Alhamdulillah. Kalau saya dulu pernah jalan dengan Tegar di Jakarta, kami pernah syuting di sana. Wah, orangnya begitu sama Tegar gitu. Ha, saya udah seperti kucing terbiar aja, enggak dipeduli. Dan Cita bila jalan dekat sana begitu juga orang kerumun gitu. Jadi Cita ada planning untuk nanti tanggal 9 Mei dan 10 Mei Cita akan konser mini konser di Johor dan KL. Wow. Ada mini konser. Mungkin perancangan Cita sendiri untuk maintainkan momentum ni. Momentum kejayaan Cita sekarang ni. Apa perancangan-perancangan untuk future plan? Kedepannya mungkin Cita akan merilis album, bikin single lagi. Tapi banyak juga single-single Cita yang macam seperti Goyang Dumang, Perawan atau Janda. Saya pernah dengar Perawan atau Janda. Suka janda? jangan ditanya. Aku mah apa atu. Itu bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Maksudnya? Saya dari Sunda. Maksudnya Sunda. Apa tuh? Apa itu? Apa? Dari daerah Sunda. Daerah Sunda. Ya, gitu. Jadi maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Aku mah apa atu. Saya apa ya? Gitu. Oh, kau orang Sunda lah kan? Ya, orang Sunda. Ya, orang. Itu bahasa Sunda. Itu bahasa Sunda. Okey. Carta apa? Carta bila, Ben? BT Film Malam minggu ini. Roll it. Lepas tu kita rehat kejap. Oh, Kadal Kanma ni. Ya, sebuah filem romantik Tamil yang mengisahkan tentang pasangan kekasih muda yang tinggal bersama di India. Lakonan Nithya Menon and Dulhaye Salman. Salman? Dan yang keempat, Lost and Love. Lost and Love. Ni pasal penculikan dan penjualan kanak-kanak ni. Sedih lah. Tengok muka anak dia, comel kot. Tapi filem ni juga mendapat menyentuh hati penonton untuk melindungi kanak-kanak. Betul. Amah. Kanchana Devi. Bukan. Kanchana 2. Ada yang dah tengok filem ni, diorang kata filem ni enjoy sebab komedi seram dan tariannya memang amazing, Amah. Amah wah macam. Dan yang kedua, Fast and Furious 7. Wow. Kalau minggu lepas update kutipan dah mencecah 1 bilion. Sekarang ni I tahu berapa? 3.6 bilion. Are you kidding me? Seriously. Baru baca semalam. Number one lah. Number one lah. Ini dia Avengers Age of Ultron. Kawan-kawan saya semua dah pergi tengok. Semua cakap kena pergi tengok sebab lain kali ni. Gempak gila. Right. Yes. Anda masih lagi bersama dengan kami, bersama dengan Citata. Cita-cita. Kita ada beberapa soalan. Ini Cita jawab direct saja. Perkara pertama kamu buat bila bangun tidur? Bangun tidur buat apa? Minum air putih. Minum air putih. Orang Kedah. Kamu akan marah bila? Bila? Telat. Telat. Telat apa? Penat. Lambat. Oh. Lambat. Pending. Pending. Oh, okay. Maksudnya Nabil lah. Lepas tu kamu rasa seksi bila? Bila kamu rasa seksi? Kamu rasa seksi bila? Bila bangun tidur. Bangun tidur lah seksi. Sama lah, saya bangun tidur seksi. Kalau dating dengan boyfriend, selalu kamu pergi mana dan buat apa? Enggak punya boyfriend. Enggak ada. Kalau ada? Kalau ada, buat apa? Bawa apa ya? Buat apa lagi kalau ada boyfriend? Tengok wayang lah. Tengok wayang kan. Nanti tengok tau, bawa boyfriend tengok Pilot Cafe dia berlakon. Bagus ni, melalak je. Opening scene. Okay, whatever lah. Okay, masih lagi di usia muda, 21. Tapi dah berstatus janda. Ibu tunggal. Dah ada anak ke? Belum. Mana dia sempat sebulan? Tak sempat sebulan je dia kahwin. Orang kata apa ni, jodoh tak panjang. Gitu. Tapi sekarang statusnya sudah single, available. Single, available. Betul. Fokus kerjaya. Kan bila dah dapat apa ni, sakitnya tu di sini jadi perhatian gini. So sekarang ni Citata menjadi perhatian orang ramai gitu. Kan? Ya. So macam dulu berlakon juga sinetron.
Sinetron masih sinetron. Masih lagi. Jadi dulu sebelum nyanyi dangdut keluar awalnya sakitnya tuh di sini keluar main sinetron. Oh, iyalah dia lagu tema. Lagu tema soundtrack. Kan? Lagu soundtrack. Iya. Ha. Tapi nak tanya juga macam cerita bermula dalam industri hiburan berumur 11. Siapa yang bawa cerita masuk industri? Kalau masuk industrinya sendiri itu baru 7 bulan. Ha. 7 bulan ha. Baru menyanyi. Baru menyanyi. Banyak orang tahu sakitnya tuh di sini baru 7 bulan. Iya. Terus kalau nyanyinya dari umur 11. Kalau mula menyanyi dari umur 11. Iya. Officially masuk industri daripada 7 bulan yang lalu. Iya, 7 bulan yang lalu. Macam mana orang boleh nampak, boleh tahu tentang bakat cerita? Ada masuk pertandingan ke apa kat sana? Tidak ada. Tidak ada. Macam mana? Tidak ada. Jadi hanya cuba-cuba. Cuba-cuba macam mana? Cuba-cuba menyanyi. Tepi di jalan? Mana? Nyanyi seorang-seorang? Nyanyi sakitnya tuh di sini. Yalah, nyanyi di mana? Diajakin sama manajemen. Dia seperti ni. Dia macam tiba-tiba diajak saya lagi oleh... menyanyi sebuah hotel, jazz. Lalu saya bertemu dengan manajer saya. Dan dia beri lagu sakitnya tuh di sini. Masuk YouTube. Lagu tu siapa punya? Cita sendiri yang buat ke ada orang lain? Bukan, pencipta lagu saya Cahyadi Ishak. Tapi okay. Rezeki kan? Alhamdulillah. Kita tengok dulu carta lagu minggu ini. Jom, roll it. Sesal separuh nyawa di tangga kelima, nyanyian Aliyah Fah. Lagu ni dah ada dekat dalam carta lama tau, 31 minggu. Sama dengan umur you lah. Saya 32. Kau ni kenapa? Aku 32. Dan dalam keempat, Akiman dan Magistrate Portrait. Ini akan menjadi, bakal menjadi lagu... Mewangi? Selepas mewangi lah. Bakal menghantui dan mengkonker. Mengkonker, eh? Carta meletup. Dahsyat ayat kau, Fah. Waalaikumsalam. Faizal, ada kat mana tu? Okey, Faizal baru-baru ni dia telah menghiburkan peminat di Brighton United Kingdom semasa Festival Malaysia Brighton 2015. Wow. Gempar. Dan di tangan ke berapa ni? Dua. Kedua, Malaikat dia. Woi, Malaikat. Zaman merupakan tetamu kita minggu ni ni untuk Cik Pop Star. Cikgu. Musim lepas dia juara. Ya, anak murid dia menang. Tak payah cakap lah, Fah. Bagi dengar. Bagi dengar lah. Kita bagi dengar lah. Juara carta meletup minggu ini. Tahniah. Boleh? Ya! Itu dia. Carta meletup. Goyang Dumang di Indonesia, kalau nak tahu, dia orang ada buat pertandingan tau, Goyang Dumang ni. Dah ada pemenang pun. Di Malaysia akan ada soon. Di Malaysia akan ada, insyaAllah tak lama lagi. Boleh. Pemenang akan dapat RM10 juta. Kita bayar rupiah juga tak pakai RM. Okay, thank you so much Cita. Thank you. Kata-kata akhir untuk peminat di Malaysia. Okay, untuk peminat Cita di Malaysia, terima kasih banyak sudah menyukai lagu Cita. Mudah-mudahan Cita selalu datang ke Malaysia lagi, lagi, dan lagi. Ada Instagram, Twitter? Oh ya, jangan lupa follow Twitter Cita di Cita_Citata. Sama, Instagram juga begitu, Cita. Okay, dan kami semua akan tinggalkan anda malam ini dengan lagunya Sakitnya Tu Di Sini. Dengan Goyang Dumang. Di Meletup. Terima kasih. Dan